أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu solat Jumat secara berjamaah, di mana pada hari ini sangat istimewa, di mana pada siang hari ini hari Jumat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidil ayyam, adalah penghulu dari segala hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang dijelaskan bahkan tercantum dalam Al-Qur'an, surah Al-Jumu'ah. Mudah-mudahan Jumat ini, mudah-mudahan Jumat pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hal yang terbaik. Mudah-mudahan di suasana pada bulan Syawal 1442 Hijriah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandang kasih sayang. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia dari tempat kezaliman, dari tempat kebodohan, dari tempat kejahiliaan menuju tempat yang islami, menuju tempat kebenaran, menuju tempat cahaya yang benar, yaitu Islam, ad-dinul Islam, agama Islam wal iman dan iman. Maka tentu hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, di mana hari ini adalah sangat istimewa. Syawal berasal dari kata syawal, la yusyawwilu syawal, artinya meningkat. Meningkat berarti peningkatan, peningkatan dari segi bukan hanya dari segi materi, dari peningkatan dari segi kualitas. Apa yang berbicara tentang kualitas? Semakin bertambah kadar keimanan kita kepada Allah, semakin bertambah kadar ketakwaan kita kepada Allah, semakin bertambah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa setelah sudah Ramadan maka berakhirlah segala ibadah yang kita lakukan. Jangan menganggap bahwa sesudah bulan Ramadan maka tidak ada lagi sedekah yang pernah kita lakukan.
Ketika berakhir pada bulan Ramadan, maka berakhirlah puasa mungkin pernah kita bisa lakukan. Ketika berakhir pada bulan Ramadan, maka berakhirlah tahajud yang bisa kita lakukan. Ternyata tidak. Ramadan itu menjadi bahan evaluasi buat kita. Maka semakin tika kita mendapatkan bulan Syawal, maka semakin bertangguh, semakin bertambah, semakin meningkat kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mulia kata Nabi, orang-orang yang semakin bertambah kadar keimanannya di hadapan Allah, karena sesungguhnya hanya itulah yang akan mulia di sisi Allah. Allah sungguh tidak pandang karena jabatan mereka. Allah sungguh tidak pandang karena jabatan dan kekayaan kepada mereka. Sungguh Allah tidak pandang karena ketampanan yang miliki mereka pada mereka. Tapi sungguh kata Nabi, orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang mana orang yang beriman itu, yang beriman itu diucapkan dengan lisan, na puadai na sabaati, na puadai na sabalila, na tokengi na sabaati, na jamai na sabalan ruwale. Yang mana orang yang beriman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Mana iman diucapkan dengan lisan, mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi ya Allah tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu menurunkan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu meningkatkan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu menurunkan bala kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu matikan kecuali Engkau ya Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada batas kemampuan, menandakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling lemah. De gaga elota, de gaga uleta, sangadinna elolena pungala ta'ala, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombongkan, tidak ada yang pantas kita banggakan, tidak ada yang pantas kita takaburi, karena kesombongan itu adalah miliknya Allah. Maka Allah lah yang pantas kita sombongkan, hanya Allah lah yang pantas memiliki rasa sifat kesombongan itu. Menandakan bahwa manusia kita ini adalah tiadalah manusia yang paling lemah. Dan apa yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lain adalah iman, tidak ada yang lain adalah takwa, tidak ada yang lain adalah amal-amal soleh. Nengkana toha rupa tahu seakan-akan dekna sadar, nengkana toha rupa tahu seakan-akan dekna telinga, napa pada padamu asona wenni, napa pada padamu asona jumatan ya asona jumat, napa pada padamu bulan Ramadan bukan bulan Ramadan, napa pada padamu bulan Syawal bukan bulan Syawal. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun, yang secara hitungan matematik umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seiring waktu, di setiap masa pasti ada orang, di setiap orang pasti ada masanya. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, selama Allah masih berikan kehidupan, selama Allah masih berikan kehidupan, maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Akan tiba masanya ajal, tidak ada akan mampu menawan, tidak ada akan mampu melawan, tidak ada akan mampu menangkal kecuali amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan puro pancaja mati ngengi nani atau ngengi liyabluwakum, pacobe loriku tu menang ujian bagimu siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ternyata yang kekal adalah deceng, ternyata yang kekal adalah amal kebaikan, ternyata yang kekal adalah tahajud yang pernah kita lakukan. Tapi magani harupa tauwe nadene lo pasuju rupan dari pungala taala, magini rupa tauwe nadene lo syukuruki paberena pungala taala. Sakin banyaknya nikmat Allah kasih, Allah tidak minta apa-apa, Allah tidak minta untuk dibayar, Allah tidak minta dibelikan emas. Allah akan minta lisjudu, engkau banyak sujud di hadapan Allah. Ribuan manusia, jutaan manusia dalam kubur ingin kembali sujud di hadapan Allah, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Maka olehnya itu masih Syawal, maka olehnya itu masih Syawal, perbaharui iman kita, perbaharui tepat dari pungala ta'ala. Jadidu imanikum, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
meningis air mata dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan sambil beristighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Ya Allah, Ya Allah, Engkau Maha memiliki langit bumi berserta dengan isinya. Ya Allah, Engkau yang Maha mematikan. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha menghidupkan. Ya Allah, kami tidak punya kuasa. Ya Allah, Engkaulah yang berkuasa. Kami tidak punya kemampuan, Engkaulah yang Maha berkemampuan. Kami tidak punya apa-apa. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka olehnya ketika Idul Fitri takbir mengkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Besar ya Allah, Engkau Maha segala sesuatu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tiada ketetapan bagi manusia kecuali iman dan takwanya semakin bertambah. Mana tanda-tanda orang yang beriman itu? Ada tiga dalam Al-Quran dikatakan, tiga tanda-tanda orang yang beriman. Alladzina yunfikuna fis-sara wad-dara, adalah orang-orang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Ketika dalam keadaan bersempit diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam keadaan punya masalah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih diberikan kesempatan untuk bersedekah, maka itu sangat luar biasa. Ketika kita dalam keadaan luas, mungkin pada saat mungkin kita banyak rezeki, disuruh untuk bersedekah, kemudian kita bersedekah, maka itu mungkin bisa biasa-biasa saja. Tapi yang sangat luar biasa, ketika kita diuji oleh Allah, dihimpit perekonomian, mungkin kurang laku perekonomian, mungkin kurang laku jual beli kita, tapi ternyata masih diberikan kesempatan untuk bersedekah, maka itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang beriman itu wal qadhimin al ghaiz, adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Maka di setiap manusia, bahwa kita ketahui bersama, pasti setiap orang pasti punya amarah, pasti punya emosi, pasti murah, pasti punya memiliki namanya kemarahan. Tapi sebaik-baik orang yang marah adalah orang yang menahan amarahnya, kemudian dia semakin bertambah kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tanda orang yang beriman itu wal afina anin nas, memberikan maaf kepada orang lain, memberikan maaf kepada sesama manusia, karena itulah manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita makhluk sosial, sebagai kita manusia biasa, tentu pasti memiliki dosa, pasti sering memiliki kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka olehnya itu, bulan ini Allah sediakan untuk kita saling bermaaf-maafan. Bulan ini Allah sediakan kita untuk saling memberikan maaf. Sungguh kata Nabi, dalam Al-Quran dikatakan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bukan hanya meminta maaf. Sebaik-baik orang meminta maaf, mungkin mudah untuk mengucapkan maaf, tapi yang susah itu adalah memberikan maaf. Tapi sebaik-baik orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang murah untuk memberikan maaf, karena itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, olehnya bulan Syawal masih ada dalam berada kita. Maka mari kita banyak-banyak bermunajat, berminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan ini bulan istimewa buat kita. Mudah-mudahan bulan ini bulan yang terbaik buat kita, dan mudah-mudahan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia mereka bagi orang-orang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sungguh celaka bagi mereka orang-orang yang menunda-nunda kebaikan di saat waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Maka sungguh dia akan kembali penuh dengan penyesalan dan berkata kepada Allah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa nanti dia menghadap nanti di hadapan Allah, napa sujud rupan dari punggala ta'ala sambil berkata, Rabbana puang, abasarna angka nama kita puang. Aku telah melihat ya Allah, matanya ketika di dunia digunakan hanya untuk maksiat,
matanya ketika di dunia digunakan hanya kepada hal-hal yang tidak baik, maka ketika nanti di alam kubur dia akan menyesal dan berkata, Rabbana abasanna, ya Allah engkau nama kita puang, ya Allah aku telah melihat, ya Allah wasamina, aku telah mendengarkan, ya Allah engkau tahu nariku di peringkalingai ceramah dena kalingai, engkau tahu biasa di peringkalingai ayat-ayat Al-Quran dena pegawi, maka seakan-akan nasengalini dipakasiri, wasamina, ketika nanti di akhirat kemudian dia berkata, wasamina aku telah mendengarkan, ya Allah farjina palisu ku puang, kembalikan aku, ya Allah, biarlah sebentar. Kalau engkau tidak berikan aku kesempatan 1 tahun, cukup 1 hari, ya Allah. Tapi apa nak karena Allah Ta'ala, penyesalanmu hari tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Saking menyesalnya, air mata yang keluar, habis air mata, darah yang keluar. Habis darah, maka nanah yang keluar. Habis nanah, dagingnya yang keluar. Saking menyesalnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kehidupan. Gunakan kehidupan, kesempatan dan jabatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insyaAllah bulan ini bulan istimewa. Bulan ini Allah ampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bulu kumba aman, jauh dari segala malapetaka dan musibah. Mudah-mudahan bulu kumba dijauhkan dari segala bala dan musibah insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani ladzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعن التابع 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 بسان إلى يوم الدين وانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعملا متقابلا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة